Jadi malam ini udah season 11 ya guys, udah masuk season 11. Jadi season 10 udah selesai. Wow, game ular sampai 11 season gitu kan. Wow, ini wow ya guys. Tidak ada game ular selain Snake Rival yang pakai season gitu kan. Ditambah udah sampai season 11. Wow. Oke, jadi di video kali ini aku bakal apa ya guys? Aku bakal langsung unlock battle pass-nya. Biasanya unlock battle pass-nya ini aku push level-nya dulu guys. Jadi kenapa langsung unlock battle pass-nya? Karena season 11 ini super solid, tidak ada rilis ular ya guys. Tidak ada rilis ular selain ular battle pass. Jadi kalau harus nunggu nge-push dulu bakalan lambat gitu kan. Jadi aku bakal langsung unlock battle pass-nya sekaligus kita beli ular naganya guys. Kita dapatkan ular naganya gitu kan. Jadi untuk rewardnya seperti biasa ya guys. Kalau untuk reward battle pass ini keren-keren gitu kan, keren-keren memang dari coin-nya, dari games-nya memang keren-keren ya guys, luar biasa. Jadi untuk ular season 11 untuk battle pass-nya naga ya guys, ular naga. Oke lah, langsung aja guys, langsung aja kita coba unlock battle pass-nya. Jadi harganya 74.000 ya guys, sama kayak bulan tadi. Bulan tadi juga 74.000, sama pajaknya itu ya kita lihat lah nanti. Oke, langsung kita unlock dulu ya guys, kita unlock dulu. Oke, jadi sama pajaknya, pajaknya cuman 6.000 ya guys, cuman 6.000. Harganya kan dari 73.000 sama pajaknya 81.000. Oke, langsung aja ya guys, langsung kita beli, kita coba beli. Jadi tanpa nge-push ya guys, tanpa nge-push levelnya, tanpa nge-push levelnya dulu langsung kita dapatkan ularnya gitu kan. Oke, keren ya guys. Wow. Naga. Oke, tunggu dulu. Nah, jadi gini guys, jadi gini. Level ini bisa dibeli ya guys, level ini bisa dibeli. Misalkan oke, jadi di sini aku coba beli levelnya ya guys, aku coba beli levelnya paling tidak sampai level berapa ya? Paling tidak coba, aku coba beli, aku sebelumnya belum pernah beli guys, belum pernah beli, tapi pengen coba ya, kira-kira sampai level 10 atau 15 mungkin. Oke, kita coba beli ya guys, kita coba beli levelnya. Nah, di sini kan ada satu level, dua level. Oke, kita coba ya guys. Berarti satu levelnya itu 50 guys. Satu levelnya 50, dua level 100, tambahkan aja. Berarti kalau 10 level 500, 10 level 500 game. Tapi di video kali ini aku coba ya guys, aku bakal korbankan games walaupun gamesku tidak banyak gitu kan, tetap aku korbankan. Karena di sini aku tidak main guys, karena aku di sini tidak main gitu kan. Kita coba beli levelnya. 8, 9, 10 sampai level 10 800 guys, 800. 50, 100, 150, 200. Oh, jadi level 4 ke level 5 itu 300 ya, itu 100 ya guys, 100. Level 5 ke level 6 itu 100 lagi. Level 6 ke 7 100 lagi. Level 8 Oh, jadi dari level 4 ya guys, dari level 4. Dari level 4 sampai level 10 itu nambahnya 100 ya guys, nambahnya 100. Oke, jadi di sini aku coba beli ya guys, aku coba beli sampai level 10. Lumayan guys, rewardnya lumayan, ada warnanya juga. Oke lah. Sampai level 10 ya guys, sampai level 10. Nah, jadi levelnya bisa dibeli guys, levelnya bisa dibeli tergantung berapa banyak games kita. Kalau games kita banyak, kita mau cepat dapat rewardnya, kita beli aja semua levelnya gitu kan. Karena di sini gamesku tidak banyak, jadi aku belinya sampai level 10 aja guys. Ini percobaan. Jadi season yang akan datang, aku usahakan gamesku banyak gitu kan, aku bakal beli levelnya sampai max gitu kan. Oke. Diusahakan gitu. Oke, jadi rewardnya ini ya guys, dapat gamesnya 220, berarti tadi habisnya 800, dapatnya lagi 220, berarti masih tekor 580, masih tekor 580 ya guys, 580.
Jadi ini telurnya, ini partnya, ini partnya, ini partnya, ini warnanya, 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 ini apa? Ini potret ya guys, potret. Ini emote, pelet. Ada gold case-nya satu ya guys. Bronze-nya ada. Oke, keren. Keren ya guys, keren. Jadi di video kali ini aku bakal apa ya guys? Aku bakal gameplay mode Gold Rush, tidak mode klasik. Jadi kenapa mode Gold Rush? Jadi gini guys, kalau mode klasik itu kalau kita mainnya di record itu tidak videonya bisa dapat membunuh banyak itu tidak sekali main guys. Bisa pokoknya harus banyak main. Pokoknya kita harus main banyak baru bisa ketemu video dengan pembunuhan kill-kill keren, kill sampai 5 boss satu gameplay gitu kan. Itu harus main. Ya tergantung hoki lah. Tapi di video kali ini aku bakal apa ya guys? Bakal gameplay Gold Rush, tidak gameplay klasik. Ini pertama kali season 11 awal aku langsung gameplay Gold Rush ya guys. Jadi ini rewardnya guys, reward dari Gold Case tadi, potretnya, pelet. Oke. Oke, nah jadi udah sampai level 10 ya guys, walau tanpa main gitu kan. Udah sampai level 10. Oke. Jadi untuk seterusnya baru aku bakal push aja lagi kan, modal push aja ya, main-main di Gold Rush klasik Battle Royale gitu kan. Aku bakal gameplay Gold Rush ya guys, bakal gameplay Gold Rush entah satu kali, entah dua kali atau tiga kali atau empat kali. Yang pasti kita menuju habis ini kita menuju Gold Rush ya guys, menuju Gold Rush. Tadi kan ada dapat potret tuh guys, ada potret, kita setting dulu ya guys, kita setting dulu. Nah, jadi ini reward dari battle pass atau free pass-nya. Kalau yang ini bisa dibeli, kita beli aja. Oke. Okay. Jadi di sini untuk pertama aku pakai yang mana nih? Untuk potretnya aku pakai ini ya guys, aku pakai yang terbaru, kita pakai yang terbaru ya guys. Nah gitu ya. Oke, kita buka ularnya guys, kita buka ularnya. Yep. Di depan ya guys, paling depan, paling atas. Nah ini dia ular legendarinya guys, wow, luar biasa ya guys. Naga super solid terakhir apa super solid ular dalam game Snake Rival itu game ular naganya cuma ada dua guys, ada dua. Drakaris 1 dengan Drakaris 1 dengan Longpang. Ini waktu rilis aplikasi udah ada ularnya guys, bukan ular baru, ular lama juga. Berarti ini ular naga yang ketiga gitu kan. Wow, tapi battle pass tapi yang legendary gitu kan. Wow, telurnya keren ya guys, telurnya keren. Oke, jadi kita sebelum menuju ke gameplay Gold Rush, kita setting dulu guys on the build-nya, peletnya peletnya, emote-nya, semuanya kita setting dulu baru kita menuju gameplay Gold Rush. Tapi yang untuk yang pertama kali aku pakai warna aslinya guys, aku pakai warna aslinya. Keren ya guys, ularnya naga luar biasa. Udah naga berduri lagi gitu kan. Wow. Naganya berduri ya guys, berduri. Luar biasa, keren. Ini baru ular nih, keren luar biasa. Yang kemarin ular juga, cuma ular-ularan gitu kan. Ini juga ular-ularan guys, ular-ularan gitu. Kita tambah ya guys, kita tambah. Biar aja panjang guys, biar aja panjang. Oke, jadi untuk posisinya gini dulu guys, posisinya gini dulu untuk warnanya. Widih, luar biasa ya guys, luar biasa keren. Putih keren, gila. Gila parah. Oke, jadi kita pakai yang asli dulu guys, warnanya kita pakai yang asli dulu. Untuk underbill-nya kita pakai yang untuk underbill-nya kita pakai yang ini aja, untuk tag down-nya ini juga.
pelet apakah ada yang baru? Kalau ada kita beli langsung ya guys, kalau ada kita beli langsung. Kalau ada kita beli langsung semuanya guys, semuanya kita beli. Kita beli yang bisa dibeli pakai koin kita beli gitu kan. Oke, jadi cuma ada satu ya guys, ada satu. Ada satu kita pakai yang terbaru yang 100 ini. Pelet apakah ada yang terbaru? Oke, pelet juga satu ya guys, juga ada satu. Oke, kita beli aja. Oke, jadi untuk ini kita pakai lope juga. Yang ini kita pakai itu aja. Bukan. Oke. Telurnya tadi ada dapat telur ya guys, telur baru juga. Nah, ini dia guys telur barunya. Kemarin aku main yang ular. Aku ada dapat telur baru ular dari mobil dan juga apa ular satu itu lupa namanya. Oke. Jadi kita pakai yang terbaru ya guys, yang terbaru. Oke. Jadi kita menuju gameplay Goldrush guys, semoga win ya guys, semoga win. Masalahnya aku baru main ya guys, gitu kan. Dari sekian jam off, aku baru main ya, ya semoga aja bisa win gitu kan, oke. Kalau tidak win jangan dibully ya guys, maklum, ini baru maklum ya guys, dimaklumi. Santai dulu guys. Kita cari waktu yang pas untuk kita bisa menggila guys. Kita bisa menggila gitu kan. Dua. Satu. Mana lagi? Santai dulu guys. Dua. Op, santai dulu guys. Walaupun kita paling akhir gitu kan. Kita santai dulu. Luar biasa ya guys. Fokus botnya saja guys, jangan hiraukan player-player asli itu, jangan dihiraukan. Kita fokus botnya saja, kita cari win ya guys, kita fokus botnya saja. Dua. Dua, luar biasa ya guys, Kita fokus botnya saja guys, Dua. Lagi. Luar biasa. Dua. Oh, besar guys, besar. Dua, luar biasa. Mati luar biasa. Mati ya guys, tapi kita membunuh ular besarnya gitu kan. Wow. Baru main ya guys udah win gitu kan, walaupun skornya tidak 1000 tapi win gitu kan. Wow. Nah, jadi 693 ya guys, 693. Nah, untuk yang nomor 2 ini aku berteman ya guys, A1 Gaming YT. Ini sering komentar nih, orang ini. Orang hebat guys, gitu kan. Pemainnya hebat semua, cuy.
Oke, lanjut ya guys, lanjut kita coba. Ini baru satu kali ya guys, kita coba lagi satu kali atau coba dua kali lagi boleh. Yang pasti kita cari win dulu guys, kita cari win dulu. Oh, tunggu. Untuk gameplay kedua kita coba ganti warnanya guys, kita coba ganti warnanya. Penasaran warna ini. Nah. Untuk speed trialnya kita sesuaikan lagi warna. Ini kayaknya guys. Nah, kita coba gini ya guys, kita coba aja walaupun tidak serasi tetap kita coba gitu kan. Oke. Jadi bagi kalian yang ketemu video ini, berikan komentar ya guys, berikan like-nya juga, dan jangan lupa subscribe ya guys. Bantu channel ini untuk terus upload video game lainnya gitu kan. Oke. Luar biasa. Kalau main di Gold Rush ini lebih menjamin win ya guys, lebih mudah winnya menurutku daripada Battle Royale. Kalau Battle Royale itu susah guys, susah winnya, susah ya. Win tuh bisa aja gitu kan, cuma susah. Lebih mudah cari win di Gold Rush karena bot lebih banyak di mode Gold Rush, daripada mode Battle Royale gitu kan. Kalau main di Battle Royale itu jam-jam subuh guys, jam-jam subuh itu pada bot semua isinya. Kalau mau cari skor gitu kan. Tapi kalau untuk cari senang-senang mainnya pagi-pagi aja. Santai dulu guys. Biar aja guys, pancingannya luar biasa. Biar aja, sisakan. Itu pancingannya guys. Biar dia datang lagi, dar, luar biasa. Kalau untuk mode air ya guys, mode air posisi yang paling enak main itu di sini. Di sini posisi paling enak main. Jadi kita itu tinggal nunggu bot datang aja guys. Kita tinggal nunggu bot datang. Dan juga emasnya jangan kita habiskan, kita sisakan. Luar biasa. Emasnya kita sisakan. Luar biasa ya guys, luar biasa. Emasnya jangan dimakan semua guys, emas jangan dimakan semua. Biar botnya pada datang. Nah ini contoh, luar. Mana lagi? Duar! Tanggung ya guys, tanggung. Sorry. Besar. Duar! Luar biasa. Botnya besar ya guys, tapi mati juga gitu kan. Luar biasa. Mana lagi? Kita tunggu guys, kita tunggu botnya. Duar! Luar biasa. Walaupun mati luar biasa guys, luar biasa. Ini kalau udah mati detik-detik ini jangan main lagi guys, tanggung sudah. Kalau kita juara 2 ya juara 2 aja, juara 3 aja. Menit 10 detik itu jangan main lagi, tanggung sudah. Oke. Udah dua kali ya guys, dua kali udah win streak lagi, win lagi gitu kan. Walaupun skornya tidak tinggi, tidak ribuan, tidak 800, tidak 900, tetap win gitu kan. Oke, keren ya guys, keren. Wow. Keren ya guys. Oke, satu kali lagi ya guys, satu ronde lagi. Kita coba pakai warna putih mungkin. Hijau. Wow, hijau ya guys. Penasaran warna hijau, kita coba hijau. Kita coba hijau ya guys, untuk speed trialnya lain warna, lain speed trial guys. Biar tambah keren aja gitu kan. Speed trialnya apa nih, hijau? Jauh, kita coba ini aja ya guys, Oke, kita menuju gameplay yang ketiga ya guys, semoga win lagi gitu kan,
jadi season 11 ini walaupun luarnya keren, cuman season 11 ini tidak lengkap ya guys, karena biasanya Super Solid itu update dua ular gitu kan. Malah biasanya Super Solid update ularnya, ular yang Battle Pass sama yang Free Pass, ditambah bonus ada ular satu. Sekarang malah tinggal satu lagi gitu kan, ular Battle Pass lagi. Memang Super Solidnya cari duit guys, memang cari duit gitu kan. Oke, walaupun dia cari duit, kita tetap buat video guys, tetap buat video gitu kan. Wow, santai dulu. Au! Sorry guys, sorry. Aduh, power up-nya ngelak-ngelak pula deh. Santai dulu guys, tenang dulu. Oh, walaupun kita peringkat akhir, tetap tenang dulu guys, tenang dulu. Ini tetap harus fokus gitu kan, harus fokus dan tenang dulu. Oh, bam. Oh, santai dulu. Kita besarkan sedikit. Biar lebih leluasa gitu kan. Nah, tadi kan ditabrakkan sama A1 Gaming tuh guys. Dia baik tuh guys, baik dia orangnya. Dia mau aku win gitu kan. Oke, terima kasih gitu. Thank you bro. Wow, luar biasa. Wow, sempit kali. Dia mau aku win tuh guys, makanya ditabrakkan ya gitu kan. Dia mau aku win. Karena player-player luar ini baik-baik guys, baik-baik denganku gitu kan. Setiap kali ketemu satu room bisa nabrakkan diri gitu kan, padahal tak diminta. Hop. Luar biasa, tidak kena. Luar biasa. Astaga. Kalau di verbal itu bukan karena salah kita guys, memang botnya kurang ajar gitu kan kalau kita di verbal. Tuar. Oh, hampir saja. Wah, luar biasa. Kecil-kecil menggila ya guys, kecil-kecil menggila gitu kan. Lagi dua. Kita coba lagi guys, sekali lagi. Oh, kalah ya guys, bakal kalah. Jadi kalah ya guys. Ronde ketiga kalah gitu kan. Wow, kalah dengan teman sendiri gitu kan. Padahal dia udah nabrak ke kita, tapi kita tetap kalah gitu kan. Memang rezeki dia menang guys, rezeki dia win gitu kan. Nah, jadi 3 kali main, 2 kali win, 1 kali ronde, dan ketemu orangnya itulah gitu kan. Oke, next, keren. Oke. Nah, jadi untuk gameplaynya segitu aja guys. Untuk di video kali ini aku cuman nunjukin mainnya di mode Gold Rush. Untuk mode klasik itu di video selanjutnya guys, tonton terus apa yang aku upload gitu kan. Untuk mode Battle Royale aku pensiun ya guys, pensiun untuk mode Battle Royale. Nah, jadi untuk mode Battle Royale ini aku udah main 11.300 match, winnya udah 5.000 lebih. Udah lama tidak ada main di Battle Royale, sekitar 5 bulan kurang. Udah tidak main lagi di Battle Royale, kan lebih fokus di Gold Rush. Jadi bagi kalian yang kepengen untuk skor itu rumahnya Gold Rush untuk skor, klasik pun untuk sangat tenang gitu kan. Oke guys, jadi rasanya videonya sampai di sini dulu ya guys. Bagi kalian yang ketemu video ini, jangan lupa like-nya, berikan komentar juga, dan jangan lupa subscribe ya guys. Dan makasih buat kalian yang udah rutin nonton videoku.
video yang aku upload gitu kan, sering ngasih like. Terima kasih banyak. Oke guys, nantikan video selanjutnya ya. Dah.